Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan tani. Berjumpa lagi di Leikun channelnya, Leikun channelnya, Leikun channelnya, Leikun channelnya. Siang hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sore ini atau siang ini jalan-jalan ke mana ya? Oke, kita nanti akan coba lihat-lihat kebun-kebunnya rekan tani. Itu di samping ada jagung hijau yang mulai hijau. Yang belum like, komen, subscribe, share, hitung sampai 3, 1, 2, 3. Di daerah pantai Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di sini juga banyak tempat wisatanya rekan tani. Ini mau menuju ke kebun tapi lewat-lewat pantai. Destinasi wisatanya banyak pantai di Lampung Selatan. Ini adalah lahan bekas tanaman cabai yang kita semprot, kita bersihkan sehingga plastik mulcanya pun masih kelihatan berserakan. Kemudian kita rapikan dan kita tajuk atau ini bekas timun. Lanjarannya juga masih, ini sudah mulai tumbuh. Nah, ini perlu kita adakan pengocoran atau pupuk awal. Kita kocor yaitu dengan NPK Jerman dan Gren K. Ini kita kocorkan mulai dari umur 1 minggu pertama, kemudian 1 minggu kedua, 1 minggu ketiga, sampai 1 minggu keempat dengan dosisnya 250 liter air, NPK Jermannya 4 kilo dan Gren K-nya 2 kilo. Ini setelah kita kocor 2 kali sudah melihat pertumbuhannya mulai kelihatan, ini mulai merambat. Dan ini perlu lanjarannya diikat dengan bendeng supaya kuat. Kemudian yang bagian atas kita satukan di satu gulutan, itu kita temukan di atasnya sehingga dapat merambat kuat. Nah, ini sudah mulai pertumbuhannya sangat bagus sekali, karena bekas tanaman cabai itu biasanya tanahnya sangat subur. Nah, ini sudah hampir berbunga atau sudah mulai berbunga. Ini sudah mulai buah dan ini sudah pol, ini sudah buah, sebentar lagi panen. Karena umurnya timun ini hanya 2 bulan itu selesai. Ini tanaman yang cukup singkat dan tanaman yang cepat menghasilkan. Ini ibunya lagi panen dan inilah hasilnya, cukup bagus buah-buahnya.
Oke guys, kita tadi selesai dari kebun timun. Semoga bermanfaat untuk rekan tani semua. Tetap semangat petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.